Oke leh, hidupin rokok mulai. Bismillah. Ngerokok pakai bismillah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini udah. Isap-isap aja dulu. Tadi kan habis dibekam 10. Sebenarnya titiknya ada 12 karena yang 2 di telapak kaki. Agak sakit telapak kaki kalau kena tuh. Udah. Masih diraba-raba, masih dirasa-rasa. Bener enggak sih berubah rasanya? Biasanya nanti aneng pertengahan. Itu kan masih full ya, nanti sambil ke tengah rokoknya jadi ini. Jadi ini. Di setengah ya. Kadang langsung. Kadang rokok di pertengahan berasa itu rasanya. Rasanya jadi jelek. Rokoknya jadi jelek. Ini memang udah rasa-rasanya kurang sih memang. Udah kurang kan. Tapi kita sambil ngobrol, sambil kita challenge habisin satu batang. Sambil di challenge habisin satu batang. Kuat enggak satu batang? Kuat-kuat cuman enggak bisa menikmati. Males. Males ya. Rokoknya jadi males ya. Iya, jadi enggak selera. Enggak selera. Enggak selera ya. Iya. Kayak orang lagi meriang ya. Lah, kok matiin sih? Enggak selera. Lah, matiin. Ini satu batang aja ini. Bang Saleh enggak selera untuk menghabiskan satu batang kok. Enggak enak ya. Enggak selera. Karena enggak selera jadi enggak bisa menikmati. Iya. Biasa aja. Jadi. Biasa aja. Kira-kira mau ngerokok lagi kapan nih? Enggak tahu, habis makan. Oh iya, habis makan biasanya kan emang kebiasaannya kan setelahnya ngerokok ngopi nanti kan. Oke. Tapi nanti enggak bisa tak rekam karena kan aku udah balik. Emang ini enggak biasanya habis ini ngerokok. Habis ngerokok lagi kan. Iya. Cuman ini enggak. Ini enggak enak ya. Oke. Kalau mau berlanjut beguyur bahasa kita itu beguyur. Seminggu lagi bekam lagi biar kecanduannya bertahap hilang. Seminggu lagi bertahap hilang. Nanti total gitu. Kalau enggak diulangi nanti enak lagi seminggu lagi. Jadi ini reaksinya rata-rata seminggu enak lagi gitu.